Gunakan nilai berikut ini. 36 dikali x kali 2y kuadrat dibagi dengan 3x dikali y kuadrat, lalu ini dibagi lagi dengan 12x dalam kurung 3y kuadrat dibagi dengan 9x kuadrat kali y adalah. Nah, kita bisa hitung dulu untuk yang bagian di sini, 36 dalam kurung x kali 2y kuadrat, di mana dan kita juga bisa coret dari pembilang dan penjemputnya. Karena y pangkat 2 adalah y kuadrat, maka kita bisa langsung coret di sini y-nya karena sama tanpa sisa. Lalu untuk x-nya kita bisa coret karena x kali x adalah x kuadrat, maka sisa akan mendapat sisa x di sini. Lalu 36 dibagi 3 bisa dicoret, jadinya ini adalah 12. Karena 36 bagi 3 itu habis, bagi 3 hasil adalah 12. Lalu untuk bagian penyebut, kita bisa membagi juga yang sama, seperti x dan x ini sama. Namun x di penyebut adalah pangkat 2, jadi sisa di sini adalah x. Lalu y di sini juga bisa dicoret dengan sisanya adalah y di pembilang. Lalu 3 kali 3 adalah 9, maka 9 bagi 9 adalah 1. Dan selesai, lalu kita bisa langsung hitung. Jadi 12, sini adalah 12, dikalikan dengan 2 kali 2 adalah 4, dibagi dengan dikali di sini dikali dengan x. Lalu di sini karena sudah habis, jadi ini selesai ya. Bagian sini adalah 1. Lalu penyebut, kita balik ke penyebutnya. Penyebutnya adalah di sini 12 dikali y dibagi dengan di sini adalah x dibagi dengan x. Lalu kita masukkan di sini sama dengan 12 dikali 4x dibagi dengan, karena x ini bisa dipindahkan ke ruas yang pembilang, sehingga di sini menjadi x per 12 dikali y. Lalu kita bisa coret di sini karena sama. Nah, jadi hasilnya adalah 4x kuadrat dibagi y.